orang Steam namanya tuh kan lucu kan yang nonton 9 orang doang. Sudah curiga. Papa sudah curiga. Halo nih. Saatnya memainkan irama dari kilat. Senyum aja nih, nih. Udah curiga Papa mah udah enggak aneh. Gila namanya. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Kalau kita lihat dari tim menang hoki, ada seorang Fani dan juga seorang kita lihat. Dan kita lihat dulu, sebutkan dulu dari tim menang hoki ada seorang. Tidak setiap Swan hari test. Kamu bisa menemukan Dragon Tamer. Swan Left, ada seorang Wow, ada seorang Iyad, ada seorang Ray dan seorang Dean Sword Boy. Dan dari tim Berkah Family ada seorang Mafia Still Learning, ada Sheena, ada juga Sanji, ada juga Swanzi, ada juga seorang Hellboy. Izin promosi yang mau ikut turnamen Angela. Ya, ya gak apa-apa sayang. Aku akan memilih jalanku sendiri. Iya, ajakin dulu Kapita anak-anaknya. Jangan abang-abang mulu. Buat anggota timnya suruh main dulu Kapita. Suruh main kesini ke live streaming ya. Ayo Dexter. Yo, yang mau ikutan kita. Turnamen. Yo, dari pinjol yang mau ikutan turnamen Angela Lancelot atau turnamen combo bucin, silakan masuk tuh. Ada pinjol turnamen tuh ya, turnamen cahaya. Angela Lancelot. Bisa cek PT-nya, pinjol katanya ya. Daripada kesini nggak tahu sih. Minotaur. Nggak tahu, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang nanyain juga sih Kapita. Jadi apa nggak tahu ya, kan lagi casterin ya. Mau ikut Pak Nei, telat kapan kamu Nei? Nei, ya Allah Nei, orang lain udah ini 8 besar Nei, ini udah mau semi final Nei. Di antara kamu baru mau ini. Halo Sabila, gimana hidup Papa, aman? Sniper siap, siapa targetku? Arus waktu tidak menunggu siapapun. Ini tur, iya sayang, ini turnamen, turnamen OHK ya. Turnamen OTW hari kemerdekaan. Oh, bahkan Leslie di sana dihilangkan dong. Oh, oleh api. Kita lihat nampaknya seorang Dims Boy bertukar posisi dengan seorang Swanless yang tadi menggunakan Hyper. Dua kali permainan seorang Dims Boy menggunakan Hyper Cyclops, dan sekarang digunakan saja nampaknya seorang Linknya baru keluar di arah di sana di 8 besar nampaknya kita lihat. Sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik sekali. Dari semua tim ini memang semuanya memang memiliki keunikan masing-masing dari setiap tim. Wah, kocak banget yang nonton. Dari tim, kita lihat sebutkan dulu dari tim MH atau menang hoki ada seorang Cloud, Xbox, Link, Cyclops, Kaja. Dan dari tim di sana, rupanya dari tim Berkah Family ada seorang Hayabusa, ada Beatrix, ada Parsia, ada Minotaur, dan juga Arlott. Welcome to Mobile Legends. Back to the game. Back to the adu tumbuk sudah dimulai saja nampaknya. Nanti sayang, nanti habis ini baru kita ini ya. Habis match ini baru kita custom ya. Luar biasa nampaknya, sudah mulai kita lihat saja pertarungan dari tim di sana menang hoki melawan di sana Berkah Family. Sudah mulai kita lihat juga di sini. Ini last game, ini last game buat turnamen ya. Terlihat saja nampaknya kembali lagi saya tambahkan di sini kita lihat dari seorang di sana Sanji dengan menggunakan Minotaur-nya. Ini combo combo combro nampaknya sudah mulai terlihat.
Bahkan sudah dilihat saja dari David pun, seorang mafia still learning dengan seorang Sanji ini udah paket banget untuk combo. Tidak mungkin sendiri-sendiri sudah mulai diamankan. Apa yang kita lihat terkesan? Oh, James Boy-nya di post blow dampaknya langsung. Kita mulai datang saja, tim kuda hitam. Ini lihat, berkah family. Salah satu tim kuda hitam nampaknya. Jadi nampaknya kita lihat saja kembali lagi berusaha untuk dikejar. Nampaknya dari arah bottom lane pun sudah mulai terlihat kembali, bahkan dari seorang Ray dengan Ace Moki. Kita lihat berusaha clear dengan cepat, tapi nampaknya agak sedikit terhambat dan tersumbat. Bahkan seorang Hellboy sudah mulai clear the wave. Lihat, mampai motong-motong ke sana. Belum ada yang ketik P, bisa kita lihat masih aman. Nampaknya kembali lagi berusaha diamankan. Berusaha tetap saja, tapi nampaknya kembali lagi. Nampaknya benar-benar berusaha untuk tercover dengan baik. Nampaknya seorang AU. Bahkan di sini kita lihat 4 pasang mata. Oh my god. GG. Sampai 4 orang yang nonton. Luar biasa. Terbaik emang. Luar biasa sekali. Tapi nampaknya kembali lagi aneh banget. Luar biasa. Aneh dan luar biasa nampaknya. Di 8 besar. 8 besar di match. Kali ini nampaknya 4 orang yang nonton. Itulah yang Bapak pengen bilang, kenapa season 3 gak pernah ada ya. Tapi lihat saja kembali lagi, berbahaya Sai sudah mulai join to the live streaming. Sudah mulai datang terkapan, tapi nampaknya sudah mulai datang pula dari seorang. Di sana Ray pun dari arah top lane, bahkan Iyad masih berusaha terus. Bahkan sana, oh last insanity sudah mulai digunakan. Spider has right, tidak cukup nampaknya. Oh my god, Tartal diamankan oleh tim menang hoki benar-benar di sini. Tim menang hoki dari kemarin menang 2 kali berturut-turut, bukan hoki nampaknya. Tapi lihat Sanji sudah mulai menunggu di sana. Kita lihat Sina. Oh, datang Sanji. Masih ada Battle Mirror Image nampaknya Iyad. Masih berusaha untuk menghindar dari seorang Iyad. Kembali lagi nampaknya. 5 pasang mata masih memandang. 10 pasang mata masih memandang. Kita lihat saja kembali lagi. Oh, di banyak teman. Yang tarik hanya seorang. Di sana Minotaur. Antara Minotaur pun. Tirang saja. Tuan masih mendapatkan di sana poin killnya. Tapi nampaknya kita lihat. Belum cukup untuk menumbangkan seorang Iyad. Di sana kita lihat kembali lagi. Bahkan datang saja dari seorang, kita lihat wong sudah mulai kembali lagi diamankan. Tapi lihat Spider Attack 2 orang sekarang. Oh, lihat looking for double kill ya. Bahkan kita lihat lagi Insanity masih mendapatkan di sana. Rainya mendapatkan seorang mafia still learning. Tapi nampaknya kembali lagi di dalam setup. Tapi lihat dari seorang Spider masih mendapatkan. Terjadi trade kill di sana, kita lihat seru sekali. 4-3 match terakhir benar-benar sangat menggelegar, luar biasa. Lihat seorang Sailboy sudah mulai tercover kembali lagi, pergerakan demi pergerakan luar biasa. Tapi nampaknya berhasil untuk datang, tapi lihat saja. Oh, Phantom Slice nampaknya sudah mulai kembali lagi. Luar biasa setup dan sangat cantik sekali. Tapi lihat dari seorang di sana, Dean's Boy masih berusaha untuk mengingat dengan cepat. Lakukan saja dengan bagus dan nikmat. Tapi nampaknya sudah mulai tercover kembali lagi. Dan di sana kita lihat, oh my god. Sudah mulai 4 sama nampaknya dikembalikan. Tapi nampaknya kembali dari seorang Sianless. Oh my god, Cuanless. Tanpa sobat. Diamankan sini, kita lihat di cover. Diamankan kah? Benar saja. Bahkan di sana kembali lagi dan lagi nampaknya diamankan saja. Tapi lihat seorang mafia berusaha untuk meng-clear wave dengan begitu sangat indahnya. Tapi nampaknya kita lihat dari seorang mafia pun berusaha untuk kembali lagi di cover. Bahkan sudah mulai kembali lagi nampaknya, kita lihat nampaknya sangat-sangat cantik dari seorang mafia pun, bahkan dari seorang di sana Sunless. Luar biasa sekali lagi nampaknya tercover dengan baik. Nampaknya recall pula dari seorang Sanji masih bisa kembali lagi. Bahkan di sana kita lihat 5-5. Ini sangat-sangat keras sekali pertarungan untuk match kali ini. Agak lain nampaknya. Link TikTok Om katanya halo Link, tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi. Masih sangat-sangat di sini pasif game dilakukan dari kedua tim, dari tim menang hoki ataupun dari tim di sana sepertinya. Luar biasa sekali dari seorang BF ataupun berkampanye berita namanya Lasin tadi jadi pokok oleh seorang kita lihat Ray. Lasin tadi sini ya pecahkan celetan dari seorang Helmo yang benar silang. Kita mulai kembali lagi, wow pun ditarik ke minapa yang kembali lagi. Kita mencetak ke sepet-sepet di sana depannya Suwazli. Bahkan dengan Andy White Wonka bahkan mencetak ke orang Suwazli. Oh my god, double kill diamankan dengan baik. Bahkan di sini kita lihat dari seorang Swanless. Swanji lawan Swanless. Oh my god, luar biasa. Di sini kita lihat menunggu sepertinya inner outer turret di arah top lane akan diamankan. Bahkan outer turret di arah mid lane pun sudah mulai diambil. Bahkan di sini kita lihat sangat bagus sekali pergerakan dari menang hoki. Benar-benar gak hoki-hoki banget sepertinya.
Sudah mulai kembali lihat saja enam pasang mata masih memandang. Di sini kita lihat kembali lagi ya. Omboy sudah mulai datang. Kembali lagi setup. Fahri Store. Fahri, abis ini sayang main ya. Fahri, abis ini main sayang. Kalau Fahri-nya masih melek tapi. Sudah mulai diamankan tapi lihat saja. Tercover dengan baik tapi nampaknya. Hey, sudah mulai berusaha mengcover dengan baik tapi nampaknya. Masih dengan baik sekali. Lihat setupnya pun. Bahkan Pinjol sudah mulai join to the live streaming again. Yo, 11 pasang mata, 7 pasang mata, bukan sudah mulai kembali lagi, tapi nampaknya di burning saja oleh seorang Wei, tapi dari top lane, dan seorang Sheena masih bisa untuk mendapatkan dari Outer Taras Demon. Luar biasa, oke saya berubah, siap, Fahri, 8-6, sudah mulai kembali nampaknya kita lihat dari seorang Wei pun, lakukan saja, Peter Edright, tapi nampaknya, sepertinya di Oli Mafia, Nasim Sanity, berjangkan dari seorang di dari Mafia, harus hilang, tapi nampaknya, Outer Taras Demon hilang dari arah bottom lane. Shadow kill, tapi namanya di cover, Mohji masih bisa, tapi tetap komplit dari seorang di sana, Swanless. Luar biasa, nampaknya pertemuan antara Swanji dan Swanless, apakah mereka adik kakak yang terhilang dan juga baru bertemu lagi di Land of Down. Tapi benar-benar luar biasa, di sini coveran demi coveran sudah mulai terjadi, tapi lanjutkan saja di sini, melihat show sudah mulai join to the live streaming. 6 pasang mata masih memandang, tapi nampaknya agak sedikit kesulitan. Tapi lihat saja, sudah mulai. Ya, tapi yang terjadi memang benar-benar luar binasa. Tapi nampaknya berusaha untuk recover pun agak sedikit kesulitan nampaknya. Sudah mulai tercover dengan baik. Tapi lihat saja kembali lagi dan ternyata lagi dan lagi. Oh, datang saja Swanzi. Oh my God, Swanzi. Bagaimana yang kita mau kandungan dengan nampaknya Swanzi. Ya, cepat sekali. Laki Sani dicelakkan. Jadi kita lagi popok oleh seorang Wei. Lihat saja sudah mulai masuk. Bahkan sana pergerakan dari seorang. Di sana Dims Boy berusaha untuk mengamankan beberapa player yang memang masih terlihat agak sedikit darahnya, XP-nya. Tapi lihat seorang Hellboy pun dan ternyata Swanzi mulai membalikkan keadaan dari tim sepertinya. Dari tim Berkah Family. Luar biasa saja, 6 pasang mata masih memanfaatkan beberapa player yang memang agak sedikit sulit untuk dikerjakan. Tapi dari arah bottom lane, seorang Swanless masih mengamankan dari objektif gamingnya. Tapi lihat saja dari seorang Sheena. Masih nge-camp, misalnya kita lihat mencari aman sepertinya. Lihat, Bennett pun sudah mulai dilempar. Dilempar lagi dan lagi, tapi nampaknya seorang Iyad sudah mulai datang. Join to the war, sudah mulai kita lihat juga. Bahkan lihat flanking pergerakan dari seorang di sana. Wow, sudah mulai datang Peter Strike. Tapi nampaknya inilah, langsung dibantai-bantai. Flanking bahkan di sana harus menghilangkan. Dan Sanjinya pun harus meninggal. Di ganking dari belakang, memang sakit. Ditusuk dari belakang oleh sahabatmu, lebih sakit. Kamu sudah membangun hubungan, tapi nampaknya sahabatmu merebut dia dari belakang. Memang benar-benar sangat-sangat sakit, bukan cuma dari hubungan, tapi juga dari persaudaraan. Akan bilang, sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakan dari seorang Swanzi. Sudah mulai datang, Swanless dari Swanzi, tapi di sana adalah tim sendiri. Sekarang dari seorang Swanzi, tapi dia dikoper, tapi dia berpikir. Datang saja, datang kembali, dipahami dari seorang Swanless. Pertarungan antara kedua Hyper. Namun di sana kita lihat kecepatan dari Swanzi tadi dengan sangat cepat sekali dengan menggunakan di sana kuat shadow-nya. Tapi nampaknya tidak cukup untuk menghancurkan dari seorang Swanless yang sudah mulai sangat bagus. Tapi lihat saja, tercover dengan baik sepertinya. Sudah mulai datang pula nampaknya dari seorang Lexin. 7-7, oh my god, 14 pasang mata masih memandang. Tapi nampaknya kembali lagi dari seorang, kita lihat Swanless. Tapi berusaha untuk mengcover, sudah mulai tidak terasa, 10:30 nampaknya. Kembali lagi cover demi cover sudah mulai datang, tapi lihat seorang Swanzi. Sudah mulai apa yang akan terjadi nampaknya, kita lihat seorang Sheena pun datang. Apa yang akan terjadi? Lihat saja setup di sini, kita lihat terbaca dengan luar biasa bahkan. Terlihat saja dari seorang, kita lihat nampaknya Swanzi. Sudah mulai bagus, tapi nampaknya cara ikut gimana bang? Jangan panggil abang, di sini papa sayang. Di sini papa semua yang baru datang ataupun udah lama, papa anggap sebagai anak papa ya. Jadi panggilnya papa aja sayang, oke? Okay? Sudah mulai datang saja, mainnya nanti abis ini sayang. Sudah mulai kembali kita punya lawan diaman dengan cuma tampil yang sangat. Sama-sama sudah mulai dilakukan, tapi lihat sana, sangat bagus. Bahkan seorang kita lihat, dua orang megang kill pula diaman oleh seorang kita lihat namanya. Jeans Boy, luar biasa sekali, tapi namanya pergerakan dari seorang Swanless. Sudah mulai datang kembali, berusaha untuk mengganggu dari seorang Swanzi. Lihat saja kembali lagi, tapi Swanzi hilang unstoppable dari seorang Dims Boy. Luar biasa di sini kita lihat. Sangat rapi nampaknya dari tim. Di sana menang hoki, luar biasa nampaknya. Yang benar mas. Iya dong. Rioe kemana aja sayang. Tapi nampaknya kembali lagi berusaha untuk diamankan. Rioe baru kelihatan lagi. Mana
Bang Deddy mana? Udah lama gak pernah main. Oh my god, apakah sesibuk itu untuk main ke papa di sini? Bahkan di sana kita lihat dari seorang Ray masih berusaha untuk mengclear dari hanya oh my god, dikasih nampaknya kepada seorang Swanless. Papa Kila bahkan dikasih kepada seorang Dimsmoy, tapi ternyata tidak. Bermain kembali juga di sini kita lihat dari Isomic pun. Kemudian kita lihat dari seorang Dimsmoy. Oh, Phantom Flash. Kemudian kita lihat kembali lagi. Kita lihat. Reload. Oh my god. Bahkan kita lihat kembali lagi. Spider S-Rack yang mengamankan dari seorang. Wow. Kita kembali lagi perusahaan untuk datang. Tapi nampaknya dari seorang Raybun. Kita lihat dari Itemic yang memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Sudah memiliki. Oh my god. Emang sekarang Ice Queen One ini benar-benar digunakan dengan baik. Sepertinya memang dikombokan dengan meta terbaru. Dengan Serial Emblem terbaru. Oh, lihat retribution tidak on point dari seorang Swan Zee. Tidak memiliki purple buff, tidak memiliki red buff dari seorang Swan Zee. Oh my god, Swan Zee tanpa red buff dan purple buff hanya seonggok ninja yang cuma bisa ngilang. Oh my god. Kembali lagi bahkan pergerakan dari seorang di sana, Ray masih berusaha saja. Ini nampaknya 5 pasang mata, 10 pasang mata sudah mulai terlihat saja. Pergerakan lagi masuk nampaknya luar biasa, cover dengan baik, tapi nampaknya sudah mulai terbaca saja. Bahkan beberapa player yang memang sudah mulai terlihat saja, agak lain nampaknya kita lihat. Dengan cermat, lihat saja. Di clear wave-nya pun sudah sangat bagus sekali, tapi lihat saja. Oh my god, di clear-nya pun bagus banget, lihat rapi banget, passive game terjadi di sini antara tim menang hoki dengan berkah family sepertinya. Tidak ada yang mau terpick off, bahkan di sana kita lihat. Player dengan cepat bahkan kesabaran dari seorang di sana Hellboy tidak mau nyampe masuk boy biasanya. Bahkan di sini malah di clear lagi dan lagi nampaknya dari wave-nya. Sehingga dari tim Berkah Family masih mendapatkan godly di bulan ini kita lihat dari minionnya, tapi nampaknya kita lihat dari seorang Dimsmoy. Oh, diamankan saja, sudah mulai hilang nampaknya satu orang. Akhirnya seorang Ian datang saja terlihat dari arah. Rupanya bottom lane terlalu offside, tapi lanjutkan saja. Di sini kita lihat seorang Swan Zee masih mengocok-ocok seorang Ray, tapi lihat di sana Lord akan muncul. Bahkan selamat datang Bapak Lord yang terhormat yang kedua. Di sana tidak ada seorang Ian. Oh my god, sudah mulai datang saja kembali lagi bahkan seorang Swan Zee. Berusaha untuk clear map dengan pasti, tapi lihat saja kembali lagi Ray. Berusaha untuk di clear pun, tapi nampaknya kita lihat datang saja kembali setupnya pun dari seorang kita lihat Swan Zee. Berusaha untuk mengamankan di sini kita lihat. Dijaga-jaga saja seorang Shina pun. Tidak boleh sampai terpick off dari seorang Shina, damage dealer. Rupanya di arah late game di sini kita lihat. Sudah mulai juga datang masuk pula dari arah nampaknya bottom lane. Oh my god. Terjadi perebutan lore sepertinya di sini kita lihat. Sudah mulai dicolek-colek pula dari tim menang hoki. Luar biasa sudah mulai masuk, tapi nampaknya sangat-sangat berbahaya. Ambilnya saja kembali lagi, berusaha set up. Hilang saja nampaknya Lord pun sudah mulai diamankan dengan sempurna, tapi nampaknya datang saja dari seorang di sana Mafia Siloni bisa menjaga, tapi nampaknya dari seorang Swan Zee masih bisa nampaknya hilang saja kembali lagi. Bahkan dari seorang kita lihat wow masih berusaha saja lihat, bahkan dari seorang Ray pun agak sedikit meragukan pergerakan dari kawan-kawannya, tapi nampaknya kita lihat berusaha untuk masuk. Lihat saja 14 pasang mata masih memandang, tapi nampaknya dari seorang Hellboy pun masih menanti. Benar-benar pasif game di sini ditahan saja oleh tim di sana Berkah Family. Bagus sekali nampaknya sudah mulai terlihat juga. Oh, Link-nya datang. Bahkan di sana masih bisa lakukan saja quad hero, tapi lanjut dan terus balik Hellboy nampaknya di cover. Ini menangkap Link seperti kamu menangkap burung dengan sayur serokan. Ada yang tahu sayur serokan nggak tahu ya? Kembali lagi nampaknya. Bersama nampaknya datang saja dan seorang Hellboy di clear wave dengan cepat saja. Jangan sampai berlarut-larut sepertinya karena ini berbahaya. Sudah mulai kembali lagi. Kita mendatang masuk. Bahkan di sini kita lihat sudah mulai terlihat pula. Ini besar akan diamankan dengan mudah sepertinya di sini kita lihat. Bahkan di sana kita lihat Swan Zee sudah mulai masuk saja ingin mendapatkan seorang. Iya. Tapi lihat saja BN-nya dilempar. Sudah mulai kembali lagi. Oh my god, bahkan di biru di pop-up. Fender Effect di pop-up. Sudah mulai datang kembali lagi berusaha diamankan. Tapi nampaknya kembali lagi. Belum connect. Sudah mulai diamankan pula. Sudah ini secara diharapin dan sudah mulai hilang. Tapi nampaknya sudah mulai terbaca saja kembali lagi. Berusaha diamankan. Tapi nampaknya sudah mulai datang. Nampaknya kompet. Dia mengerikan semua dengan arah. Kepada high game-nya. Berarti kembali lagi nampaknya menang. Mungkin benar-benar luar biasa. Seorang di sana rupanya Ian-nya sudah memang saja gagal lagi diamankan dengan cepat ini kita lihat ternyata inhibitor dari arah top lane dan juga mid lane sudah mulai hilang. Bisa untuk mengamankan dari seorang Ia di sini kita lihat.
benar-benar. Datang saja Saido Kiyo, dibagi 3 orang damage-nya. Sangat cantik sekali, cerdas sekali nampaknya, sudah mulai berusaha untuk... Oh, bahkan ada seorang Swanji pun terkena World Geyser, kita lihat. Bagus sekali nampaknya. Tapi lihat saja kembali lagi, pergerakan demi pergerakan sudah mulai bagus. Di sana bahkan 12 pasang mata masih memandang luar biasa. Lihat saja berusaha untuk di-clear web dengan cepat. Oh my god, Swanji sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakannya pun agak sedikit lama-lama menjadi bukit. Lihat saja, benar-benar di-clear, benar-benar main pasif banget nampaknya. Tidak mau blunder dari tim sepertinya, dari tim menang Hoki tidak mau ada blunder di sana, kita lihat. Masih menanti saja kembali lagi dari tim di sana Burger Family. Bahkan ditunggu saja, bahkan di sini kita lihat Lord yang akan respawn dalam 17 detik saja. Teman-teman masih dijaga di freeze oleh seorang, kita lihat. Swanless nampaknya. Ini lebih memilih daripada kalian meng-clear dengan cepat. Mendingan kalian dikejar saja kembali lagi. Meng-clear monster jungle saja dari tim. Di sana BF ya. Atau berkafe yang melihat, tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi. Lampakan sudah mulai soleh-soleh, bahkan bisa sudah mulai tetapi kembali lagi. Seorang Swanless diganggu lagi. Benar-benar perfect nampaknya, lawannya pun sampai dapat tetapi nampaknya kembali lagi. Lihat saja, 3 kali berturut diamankan oleh tim. Di sana menang Hoki, tapi lanjutkan saja. Mega kill pun diamankan, tapi lihat saja. Burning nampaknya, Last Insanity menangkap, tapi nampaknya datang lagi. Kembali lagi, belum diamankan. Dan yang tidak jelas, sudah mulai kembali lagi. Bahkan menang masuk, blazing-blazingan. Di sana WWN, dia triple kill. Sampai dapatkan pula, apakah dia menjadi ini? Oh my god, benar saja wipe out, benar-benar di preteli. Tim menang Hoki benar-benar bukan Hoki saja. Berkah Family harus tumbang saja. Tim sepertinya tim kuda hitam sudah dibabat sepertinya di sini, kita lihat. Oh my god.